Cianjur Street Jazz Festival Sabtu malam kembali digelar di Bomero City Walk. Bertemakan merawat keberagaman, para pecinta musik jazz disuguhi penampilan musisi jazz lokal dan nasional. Inilah aksi musisi jazz lokal saat membuka gelaran Cianjur Street Jazz Festival di Bomero City Walk Cianjur Sabtu malam. Hentakan yang energik dan skill para musisi ini memanjakan telinga para pecinta musik jazz yang mendunia ini. Dinilai sebagai aliran musik kelas atas, gelaran musik jazz di Cianjur sengaja digelar di jalanan dengan tujuan menarik minat generasi muda akan musik jazz tanpa terpaku pada usia, kalangan, dan golongan. Tak hanya musisi lokal, musisi jazz nasional seperti Doni Suhendra, Prabudi Dharma, dan Gilang Ramadan turut tampil sambil mengenalkan musik jazz sebagai aliran musik yang universal. Bahkan tema merawat keberagaman pun dikampanyekan komunitas ini terhadap masyarakat layaknya musik jazz yang kaya akan irama. Temanya memelihara, merawat keberagaman. Karena jazz ini kan musik universal ya, tua muda masuk semua. Main musik lokal ada? Ya, hari malam ini kita ada kedatangan tamu dari musisi nasional. Dan memang saya menginginkan sebuah tempat ini di Cianjur apa meramaikannya dengan konsepnya lebih entertainment. Entertainment lebih memberikan pembelajaran dan wawasan kepada masyarakat umum juga beragam musik yang ada di dunia ini, salah satunya memang musik jazz. Cianjur Street Jazz Festival menjadi agenda rutin untuk mensosialisasikan salah satu aliran musik yang mendunia ini terhadap generasi muda. Selain festival musik jazz, coaching klinik pun turut digelar untuk menambah pengetahuan para musisi jazz muda. Mugi Satria melaporkan untuk NET.